gue Sherwill, ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue lagi ada di toko BRC, BSD Rim Center nih. Alamat lengkapnya ada di bawah sini. Untuk teman-teman sekalian yang pingin spuring, balancing, tambah nitrogen, tambal ban, tuker tambah, beli ban, itu bisa langsung aja lo datang ke sini nih. Karena ada promo-promo menarik di setiap bulannya, guys. Nah, kali ini gue lagi bawa mobil Ford Ranger atau si Ruby. Kita pingin ganti velgnya nih, karena velg lamanya kan di ring 20 pakai ban MT. Nah, karena hari ini gue pingin nanti sore pingin main tanah, jadi gue ganti pakai velg XTS ring 16. Ini lebarnya 7. Gue pasangin ban Badak Extreme, ukurannya 35x10. Nih, dan gue juga bawa sampai bawa kursi tuh. Ini sudah lama tidak dipakai karena gue pakai ini tahun lalu pas kita syuting XTS. Nah, ini toko baru direnovasi, bukannya toko baru launching, tapi tokonya direnovasi dan sekarang itu tampilannya berubah, lebih adem, auranya juga ya toko baru ya gitu. Dan udah banyak yang ngantri-ngantri, lagi ada yang ganti ban, ada yang lagi spuring, balancing gitu ada. Dan gue pingin kasih lihat pelek-pelek ganteng apa yang ada di dalam. Mari ikutin gue. Nah, baru masuk gue ngeliat Camry, kayaknya lagi fitting velg atau apa ya? Ntar kita lihat. Wah, ternyata mobilnya udah pakai velg HSR. Ini ring berapa? Ring. Wow, pakai ring 19. Tuh Camry-nya. Jadi lebih kelihatan lebih kokoh gitu si Camry-nya, karena Camry sendiri kan standar di ring 16. Nah, ini pakai ring 19, guys. Habis itu ada Panther lagi ganti ban. Ini nih kayaknya lagi fitting-fitting juga nih, karena velgnya di sendiri nih pakai dua velg ini nih. Wah, gua nggak tahu deh ini gimana jadi pakai velg apa, nanti kita lihat kalau misalkan keburu ini diganti. Kita langsung ke dalam. Tuh. Di sini udah terpajang velg-velg line up dari HSR yang terbaru nih, guys. Ini ada STY nih. Ini HSR original, HSR STY, ini ringnya ring 18 nih, HSR STY. Jadi STY ini dia bukan hanya di ring 18, tapi juga ada di ring 15-nya juga ada, 16-nya juga ada, sampai ke 18 nih, guys. Nah, HSR STY ini sendiri, ini warnanya, ini banyak banget, ada warna grey, warna gold, warna putihnya ada, dan sekarang ini warnanya yang grey. Dengan motif dari logo HSR sendiri, ini beda pada yang lain. Dia warnanya sama seperti warna velg ini. Biasanya kan kayak gini nih, dia warnanya beda ya kan, ada krom-krom. Ini berbeda nih, lebih terkesan lebih eksklusif, lebih racing banget. Nah, selanjutnya kita ke bagian sini. Wah, ini ada velg HSR Fotexu, ini ring 20 lebar 12. Kalau speknya ini sama dengan dipakai sama Ruby. Lebar 12, ring 20 dengan ET-nya sendiri ini di -44 nih. Nah, -44 itu ngelihatnya dari sini nih. Karena mulai velgnya, face-nya ini dia concave ke dalam. Nah, dari sini nih titiknya nih, guys. Kalau Ruby kan dia emang selong. Nah, ini enggak, velg face-nya mulai dari ujung sini, jadi terlihat kayak ke dalam banget tuh. Selanjutnya, di bagian sini banyak yang terbaru-baru juga nih. Ini ada DL. DL ini paling cocok banget untuk mobil-mobil city car seperti Brio, Yaris, Honda Jazz, Vios, Limo, cocok banget. Nah, untuk speknya sendiri, ini di ring 16, lebarnya 7. Dengan PCD-nya 4x100 dan 4x14. Nah, khusus HSR DL sendiri, ini desain yang terbaru, HSR original. Ini auranya JDM nih, tuh. Perpaduan warna grey dan warna hitam di bagian emblemnya ini terlihat lebih sporty. Nah, kita ke bagian sebelah sini. Wah, sekarang udah lebih leluasa ke bagian dalam dari toko BRC ini sendiri tuh, banyak nih. Kalau yang di sini nih untuk PCD-PCD yang 6 nih. Nih, ini line up PCD-PCD 6 untuk mobil Pajero, Fortuner, Ford Ranger dan sejenisnya. Nah, ini yang kita pasangin di Ruby XTS 01 ya. Ini kita pasangin di Ruby dengan speknya ini di ring 16, lebarnya 8, guys. Sorry, lebarnya 8. Tadi kan di depan gue lebar 7, ternyata lebar 8. Dengan PCD-nya 6 kali
139, tapi yang ini 5x139 nih. Nah, velg ini sendiri cocok banget untuk mobil-mobil yang pakai ban MT, AT, apalagi bedak ekstrim, cocok banget. Kan gue pakai di si Ruby. Tuh, apalagi, mana? Nah, kalau yang off-road udah, kita yang ke racing look nih. Ini line up dari racing look. Bagian sini, kayaknya kita bagian kiri dulu, karena ini menarik nih. Ini, pertama gue bahas kayaknya lebih ke warnanya dulu nih. Warnanya dulu, ini HSR GTR namanya. Tuh, namanya udah GTR ya, berarti kan lebih kayak performance. Nah, warnanya ini kalau gue nyebutnya ini warna silver black lah. Hyper black, berarti lebih ke hype ya. Karena kalau bilang chrome, enggak. Warna black chrome, bukan. Lebih ke silver black. Tuh, dia face-nya sampai ke lipsnya ini sama banget warnanya. Dan logonya juga berwarna chrome, menandain kalau ini HSR banget nih guys. Tuh, lekukan-lekukannya enggak tajam tapi sporty. Dan PCD-nya ini sendiri, ini double di 414. Dengan lebarnya ini lebar 6,5. Tuh, kalau teman-teman yang nyari untuk Brio lebar 6,5 tidak pingin velgnya keluar, ini cocok nih HSR GTR. Selanjutnya yang pemain lama ya, yang masih banyak diburu-buru orang adalah HSR Boon. HSR Boon sendiri udah cukup lumayan lama di line up velg HSR ya. Karena peminatnya masih banyak, jadi sampai sekarang masih kita buat terus. Dan ini speknya di ring 15, lebarnya 6,5 nih guys. Nah, PCD-nya kalau yang lama-lama kan ada yang double PCD. Ini yang single PCD. Untuk ini sendiri PCD-nya di 4x100. Nah, 4x100 itu bisa untuk mobil Vios, Brio, Jazz, Yaris. Nah, kalau 4114-nya dia nggak masuk, karena kan dia PCD-nya 4 cepek. Besok mana lagi nih? Line-up terbaru. Nah, ini satu line up dengan si Boon, tapi ini adalah HSR Sebun Suta. HSR Sebun Suta sendiri ini sudah cukup lama juga di line up kita. Ini ring 15, lebarnya 6,5. Ini double PCD, bisa PCD 4x100 atau 4114 dengan lebarnya ini di 6,5 guys. Nih line up velg-velg racing dari HSR nih. Selanjutnya yang terbaru lagi, kolaborasi antara Mas Akbar Ais dengan HSR Wheel. Nih, gua kasih lihat. Ini dia, ini adalah Ray S5 ya. Kalau di mobilnya Mas Akbar di Subaru BRZ itu berwarna hitam yang dipakai sekarang, ini adalah versi castingnya yang berbeda dari segi Ford-nya. Kalau di velg Mas Akbar kan BRZ itu bahannya Ford ya. Ini kita buatin casting untuk memanjakan customer-customer dari HSR. Mas Akbar itu bisa pakai, kenapa kalian enggak? Nah, ini nih. Ini Ray S5 dengan warnanya perpaduan antara polis dan warna hitam mengkilat nih, atau warna black glossy. Nah, ini ada tulisan Akbar Rais-nya dan ada driftingnya. Jadi ini PCD-nya sendiri ini di ukuran 4x100 nih. Dan ringnya sendiri ini di ring 16 nih guys. Nih. Wah, ini sih ganteng ya. Kayaknya dipakein di beberapa teman seperti 4CP 14 untuk Avanza, bisa Avanza lama. Oh, ganteng pakai itu guys. Selanjutnya gue pingin ngeliat ke dalam ada apa sih yang terbaru di toko ini. Mari kita lihat. Nah, kita udah di ruangan tunggu dari BRC ini nih guys. Wah, ini adem banget dan banyak pernak-pernik di sini yang bisa kalian lihat dan kalian beli juga nih. Contohnya ada BBK dari HSR. Nah, ini ukurannya untuk mobil Jimny di 280x24 dan pistonnya ini 4 guys ya, 4 piston. Nah, kalau teman-teman kan banyak yang nanya tuh di YouTube maupun di Instagram, "Bang, kalau misalkan untuk mobil Camry bisa nggak?" Bisa, kita juga ada. Kalau misalkan untuk mobil yang kita tidak buat itu juga bisa guys, karena nanti bisa di custom bracketnya. Kalau untuk disc-disc-nya nanti menyesuaikan untuk mobil-mobil teman-teman sekalian. Contohnya mobil ini kalian pingin pasang di mobil Corolla DX mungkin, nah bisa. Nanti bracket-bracketnya yang pegangan si cakram ini sendiri nanti bisa guys kita atur. Dan selanjutnya di bagian kiri sini ini ada baut roda tuh. Gue nggak bisa kesana karena ini area kasir ya. Ada baut roda. Habis itu juga ada baut camber.
ada pentil, ada centering. Nah, centering ini sendiri gunanya buat apa sih? Nah, ini untuk menjaga titik tengah dari velg kalian. Kalau misalkan teman-teman ganti velg, nah itu kalau tambahin centering, jadi tidak ada minus-minus getaran di bagian kaki-kakinya. Nah, segitu dulu guys kalau untuk bagian dalam dari ruang tunggu di BRC ini. Nah, kita ke bagian luar sambil ngeliatin si Ruby, kita ganti velgnya menggunakan XTS dan bannya Badak Extreme. Nanti kita lihat kalau dikerjain ya. Ini lagi masih nunggu nih. Udah kepasang di bagian depan velg HSR XTS 02 nih, dengan dibaluti ban dengan akselera Badak Extreme di ukuran 35x10 nih guys. Nah, mobil ini sendiri kita pasangin adaptor karena velg ring 16 ini kan lebarnya cuma 8 nih ya, jadi kena nih, nyangkut di ring 16, kena disnya nih guys. Jadi makanya gue pasang adaptor biar agak keluar, dan fitmentnya ini enak banget nih, nggak terlampau beda dengan ring 20 lebarnya. Jadi penyesuaian pada saat gue buat itu, kita ngitung lebar dari velg yang lama, kita sesuaikan adaptornya biar fitment di ring 16 ini pakai ban Badak Extreme itu pas, jadi nggak kelihatan cungkring si mobil ini guys. Nah, yang penting kalau untuk teman-teman sekalian memodifikasi itu harus pikir secara matang. Kalian boleh sharing ke siapapun yang tahu tentang otomotif yang kalian percaya. Contohnya kayak di Graha SR ini, kalau kalian mau fitting-fitting velg dan memodifikasi di bagian kaki-kaki, kalian bisa sharing juga. Misalkan, bang, aku pengen velg yang lebarnya agak ekstrim nih, biar nggak nyangkut gimana ya? Nanti toko-toko kita, itu marketingnya pasti menyarankan dan ngasih solusi untuk teman-teman sekalian. Nah, untuk adaptor ini sendiri, ini gue buat di toko salah satu di Bandung, dan itu dipesan sama toko HSR kita, guys. Jadi kalian juga bisa di sini pesan adaptor kalau pakai velg HSR tentunya. Oke, kita tunggu sisi bagian belakang. Ini baru bagian depan doang, bagian kiri, karena velgnya kan gede dan berat, harus dibuka dulu dan masang adaptor. Itu yang bagian belakang lagi dilepas. Tadi baru gua kontenin ya kan, ini velg Ray S5, sekarang langsung dipasang di mobil Yaris nih. Tuh, langsung laku ya kan? Tuh, gue kontenin guys. Ini pakai ban Acelera 651 dengan ukuran 20545 di ring 17. Dengan warnanya ini yang polish glossy black. Nih, the glossy. Cakep nih guys. Nah, kita lihat sedikit nih, mau dipasang sebelah kiri. Oke, gas. Nah, kayaknya ownernya pengen gue tanya-tanya. Langsung aja deh. Mas, namanya siapa? Namanya Mailom. Oh, Mail? Iya. Mas Mail, lu kenapa pilih velg HSR Ray S5? Kenapa? Lebih sporty. Lebih sporty? Ya. Jatuh hati langsung ke sini, apa sempat ragu-ragu pilih yang lain? Langsung jatuh hati ke ini. Wah, cakep. Jadi nggak ada pilihan lain ya? Nggak ada. Jadi lu ganti dari velg standar ke velg HSR yang Ray S5, guys. Iya. Oke, Mas Mail, terima kasih sekali lagi. Nah itu, ya kan, langsung diganti. Nih, contohnya gitu guys, nggak ragu-ragu lagi ownernya si Yaris ini. Ini udah selesai, si Ruby udah kepasang. Gimana? Kalau kalian suka mana, ring 20 apa ring 16 pakai ban Badak Extreme dari Acelera? Segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepan aja yang udah subscribe, gua susah pamit undur diri. Ingat velg, ingat HSR.